بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sebenarnya kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat duduknya dalam neraka. Bid'ah yang paling besar sekali ialah bid'ah akidah. Bid'ah yang paling besar sekali ialah bid'ah akidah. Benda yang dibuat-buat dalam agama, dia menukar wajah agama ni dari satu agama ke agama yang lain. Dan pokok ajaran Islam ialah tauhid. Pokok ajaran Islam ialah tauhid, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bila kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka sama ada kita boleh jadi jatuh syirik akbar atau syirik asghar, syirik besar atau syirik kecil. Di antara perkara menyebabkan syirik besar ialah kita memohon kepada makhluk, berdoa kepada makhluk. Ya. Apatah lagi berdoa kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak mampu. Apatah lagi berdoa kepada yang dah mati. Seperti mengucapkan perkataan madad ya Rasulullah. Dari istilah baru, ini madad ya Rasulullah. Madad, dia panggil madad. Ha, madad. Madad ni apa? Minta tolong ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Ya, orang kita tak perasan sebenarnya dalam burdah-burdah qasidah tu benda ni disebut. Lalu ada orang antara yang kononnya belajar sunnah pun terpedaya. Konon kata, apa salahnya qasidah hanya menyanyikan lagu-lagu macam ni saja, hanya lagu-lagu memuji Nabi. Sebab dia tak tahu bahasa Arab, sebab tu dia kata tak ada masalah. Ataupun dia sengaja menjahilkan dirinya, ataupun memang dia ikut-ikut orang. Di sini saya nak buktikan macam mana benda tu berlaku dalam program yang baru-baru ni berlaku di Latar Merdeka. Ya, ni video dia. Dia nyanyi, dia berkasidah. Sebab orang kata, apa masalahnya ustaz? Tengok ustaz-ustaz Hasan Taklim semua cerita pasal ni, anti betul orang dengan benda ni. Apa salahnya kalau menyanyi je, apa menyanyi-nyanyi ni? Ha? Tu tengok apa dia cakap eh. Eh, saya letak ni pula. Mula dia puji ya. Al-Madad ya Rasulullah, bantuan ya Rasulullah, bantuan. Al-Madad ya Rasulullah, Al-Madad ya Rasulullah, bantuan ya Rasulullah. Dia cakap macam tu. Sekali lagi, tak berhati dengar lagi. Thank you.
sikit hati dia. Ini kita al-madad, kita boleh buka sini atau buka sini kat Facebook saya. Ni kes ni saya tak nak komen masalah-masalah ni. Tapi ada hamba Allah ni kononnya ikut sunnah. Dia kata apa masalah qasidah ni? Qasidah ni hanya memuji Allah. Qasidah ni hanyalah memberi nasihat tentang supaya kita cinta Rasulullah. Kononnya dari sunnah ni. Jadi sebagai sahabat ikhwah kita yang belajar sunnah juga terpedaya dengan mamak ni. Nak jadi Syekhul Islam wa Nabi ni. Kita kata apa jadi? Lupa benda ni semua. Kita tahu dah mereka ha'ulai, ha'ulai rijal, mereka ni semua ialah kuburi. Kuburi. Mula-mula badat ya Rasulullah, nanti kan kita baikkan dia kan dia ajak kita pergi Yaman sana. Tengok madat ya Rasulullah, madat. Apa kita baca fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Dan bukan fatwa dia je, boleh rujuk fatwa lain. Kita ambil fatwa dia dulu. Okay. Hukum talabul madat min Rasulullah. Apa hukum meminta al-madat ya Rasulullah? Madat. Tuan-tuan boleh buka sendiri Google Translate, type mim dal dal madat. Terjemahan dia aid, pertolongan, provide. Mari kita buka Google Translate. Kau tak puas hati juga saya. Extend. Sustain. Tolong sustain. To extend. Imtadda, basata, nasyara, madda, wasi'a. Meluaskan. To extend pertolongan. To expand ke rezeki. Apa lagi? Meluaskan. Mengembangkan. Madda. Kalau ambil dia kata asal dia, verb dia, madda yamuddu, madadan, madda yamuddu. Extend, provide, furnish, expand, stretch, spread, help, prolong, lengthen. Benda ni. Ini segi bahasa belum lagi kita tengok apa maksud dia yang sebenar. Tengok apa kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nasma'u aqwamana yunadun. Kami mendengar kaum-kaum kami menyahut. Yunadi. Buat nyaut. Dia kata, madad ya Rasulullah. Tadi lah macam nasyid tadi. Au madad ya Nabi. Fabal hukmu fi dhalik. Apakah hukumnya pada bab ini? Hadha kalam minasyirikil akbar. Wallahu'alam. Kita tak nak hukum mereka itu syirik. Tak nak hukum musyrik. Tapi kata-kata tersebut boleh menyebabkan jatuh kepada syirik. Hadhal kalam. Kata-kata ini minasyirikil akbar. Itu maksud syirik akbar. Wa maknahu talabul ghawth minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta al-ghawth, istighathah, minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca dalam kitab kita macam mana syaitan akan menghiaskan perbuatan mereka dengan kata-kata yang baik. Kononnya kita nak minta, kononnya nak sayang Rasulullah, rupanya nak pergi dekat ke arah tu nanti. Ya. Wa qad ajma'al ulama, telah sepakat ulama. Min ashabin Nabi SAW, yang kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, wa atba'uhum, dan pengikut-pengikut mereka. Min ulama'i sunnah, termasuk ulama'i sunnah. Ala annal istighathah, minta pertolongan, istighathah. Bil amwat, dengan orang yang mati. Minal anbiya', daripada kalangan orang yang di kalangan Nabi. Wa ghairihim, dan lain selain daripada Nabi. Awil ghaibin, atau orang yang ghaib. Minal malaikah, di kalangan malaikat ataupun jin, atau selain daripada mereka. Awil bil asnam, dengan berhala. Awil ahjar, dengan batu. Awil asjar, dengan pokok. Awil bil kawakib, dengan bintang-bintang. Wa nahwiha minasyirkil akbar, termasuk syirik besar. Di qawlillahi azza wa jalla, kerana kata-kata Allah azza wa jalla. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah tempat untuk Allah Ta'ala. Maka janganlah kamu seru bersama Allah tu sesiapa pun. Wala fala tad'u ma'allahi ahadan.
Wa qawli subhanahu dhalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kamu Allah. Lahul mulk, baginya kerajaan. Walladzina tad'una min dunih, dan orang yang menyeru selain daripadanya, berdoa selain daripadanya. Ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki qitmir. Pernah sekali saya dalam satu kelas saya kata nama anjing Ashabul Kahfi qitmir. Confirm ke? Ha? Saya tu zaman tu daripada Israiliyat dan ahli Nabi. Kata ustaz, buka ke dalam Quran ada qitmir. Oh, inilah qitmir. Qitmir ni kalau buka tafsir bukan yang nama anjing tu. Qitmir ni apa dia? Siapa tahu? Qitmir ini ialah kulit biji kurma. Ha, kita makan biji kurma kan, kadang-kadang dah habis tu kita pergi isap lagi tu kan. Tiba-tiba bila isap tu, tercabut dia punya kulit nipis macam kulit bawang. Orang Arab dia tak biasa bawang. Ada juga bawang, tapi bukanlah satu benda yang semua orang. Jadi kurma tu semua orang pakai kan. Jadi mayam likuna min qitmir, dan orang-orang dan benda-benda yang kamu berdoa selain Allah Ta'ala ni, mayam likuna min qitmir, kulit kurma pun tak miliki. Asal kamu pergi minta kat dia? Hatta Rasulullah SAW pun tak boleh nak buat kulit kurma. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, kalau kamu berdoa kepada mereka pun, mereka tidak akan mendengar doa kamu. Walau sami'u, kalau mereka mendengar sekalipun, nampak tak? Kalau mereka dengar sekalipun, katalah memang betul wali-wali ni boleh dengar dalam kubur. Sebab mazhab ulama' kan ada dua pendapat dalam berkenaan kita bercakap dengan orang dalam kubur. Adakah orang dalam kubur boleh dengar? Pendapat pertama kata tak boleh dengar. Pendapat kedua kata boleh dengar. Pendapat yang kata boleh dengar pun, kalau sekalipun boleh dengar, apa kata Allah Ta'ala? Walau sami'u, kalau dengar sekalipun, mastajabu lakum, dia tak boleh menyahut seruan kamu. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari akhirat, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan menolak kekufuran, kesyirikan kamu ini. Yakfurun maksudnya mereka akan engkar. Maksudnya dia kata, aku tak ada kemana. Diorang, orang ambil doa kat aku tak ada kemana. Macam Nabi Isa berdoa, hal anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahin. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wahai Isa, engkau ke yang kata dekat kaum kamu, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan? Nabi Isa kata, kalau aku katakan faqad alimta innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub, aku tak mengetahui, engkau lebih mengetahui ya Allah. Kalau aku buat, kau dah lama tahu dah ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, maksudnya para orang yang didoa dekat akan yakfuruna bisyirkum wala yunabbi'uka mithl al-khabir, tidak ada siapa yang boleh memberi kamu takhabar melainkan al-khabir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulillahi 'azza wa jalla wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan mereka yang berdoa selain daripada Allah Ta'ala, la burhana lahu, tidak ada hujah bagi mereka. Apa dalil mereka boleh minta doa kepada makhluk? Tak habis-habis dia kamu hadis apa? Hadis masa zaman Sayyidina Umar ketika berlakunya kemarau. Bila Umar pergi minta doa daripada Abbas, Umar kata, dahulunya kami minta daripada Rasulullah SAW, minta Rasulullah doa kan, dan sekarang tak ada, kami minta pada Abbas. Dia guna hadis tu, padahal hadis tu ialah hujah ke atas mereka sebenarnya. Kalaulah boleh doa kepada orang mati, kenapa Umar tak pergi ke kubur Nabi je? Kenapa tak sebut dia, madad ya Rasulullah, turunkan hujan. Buat nyanyi madad ya Rasulullah. Umar, Abu Bakar, semua orang ramai pakat. Uthman, madad ya Rasulullah. Itu kita kata Masya Allah. Baca dah fatwa kan, kita boleh buka sehingga dalam kitab tafsir. Bukannya kita tak ada masalah, kita boleh buka kitab tafsir. Buka surah Az-Zumar, kitab tafsir. Buka surah Az-Zumar. Cuba ke sini pula. Buka surah Az-Zumar, tuan-tuan akan jumpa berkenaan dengan tafsir ayat, berkenaan dengan apa yang kita cakap ni, bukannya rekaan, bukannya rekaan puak-puak Wahabi ya. Ini home ground, kita boleh berani cakap. Ini home ground, stadium home ground dengan away lain. Ini home ground. Saya boleh sebutkan dekat sini. Kita buka kitab tafsir Surah Az-Zumar, surah 40 ataupun 39. Buka tafsir Ibn Kathir.
Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq. So ni kami telah turunkan kepada kamu kitab dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sembahlah Allah mukhlisan lahuddin. Mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah taala itu agama yang khalis, bersih. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang menjadikan selain pada Allah itu awliya, wali. Apa maksud wali? Mari kita buka kitab. Kita buka kitab. Kita bukan kata wali ni Ustaz Yunus yang cakap protector. Tak, kita buka kitab. Nama kitab ni Mufradat Al-Fazil Quran. Mufradat Al-Mufradat Fi Gharibil Quran Imam Al-Asbahani. Siapa punya kitab? Al-Asbahani 5533. Ingat maksud apa? 533 kan? Itu tak kulit dia. Al-Mufradat Fi Gharibil Quran. Mufradat ni maksudnya perkataan-perkataan fi gharibil Quran, dalam perkataan yang yang asing dalam Al-Quran. Kalau kita tak faham apa maksud contohnya wali, kita buka kitab ni. Apa maksud perkataan contohnya apa? Perkataan yang kita nak. Nikah. Boleh cari dalam ni. Apa maksud apa lagi? Qatl, bunuh. Boleh cari dalam ni. Di antara perkataan tu ialah perkataan wali. Bila sebut wali dalam Quran, maksud wali, kita buka. Siapa karang kitab ni? Abil Qasim Al-Husain bin Muhammad Al-Ma'ruf Al-Raghib Al-Asfahani. Al-Raghib Al-Asfahani dikatakan dia Asy'ariyah. Tapi dia buat kitab yang bagus untuk mengetahui makna Al-Quran. 5533 tadi kan? 5533. Kita buka maksudnya. Perkataan waliya, nampak ni? Nampak tak sih? Kita tak nampak? Nak besar lagi? Waliya al-wala at-tawali an yahsula syai'ani fasa'idan khusulan laisa bainahuma ma laisa minhuma. Kita dapat dua perkara sekali, maksudnya wali dapat dua perkara, husul syai' an yahsula syai'ani fasa'idan wa yusta'ala liqurbi min haitsul makan, iaitu digunakan juga menunjukkan rapatnya kedudukan seseorang. Lepas tu orang kata wali Allah, maksudnya orang yang rapat dengan dengan Allah. Min haithul maka wa min haithul nisbah, dari segi keturunan. Wa min haithul din, dari segi agama. Wa min haithul as-sadaqah, dari segi sadaq, kebenaran, bukan kebenaran, sadaq ni. Sadaq tu ialah maksudnya dari segi rapatnya hubungan apa semua. Wa nusrah, pertolongan. Wal i'tiqad, dan akidah. Maksudnya apa? Wali tu apa? Orang yang rapat dari segi agama, dari segi akidah, dari segi bantuan. Wali tu orang yang bantu, orang yang bagi kepercayaan, orang yang bagi bantuan, rapat dari segi hubungan. Sebab itulah keluarga kita, kita panggil wali. Bapak kita, kita panggil wali. Wal wilayah an-nusrah, dan wilayah tu pula ialah maksudnya pertolongan. Wal wilayah juga maksudnya tawallul amr, kita menyerahkan urusan kita kepada dia, wali. Betul, Allahu waliyul mukminin. Maksudnya apa? Allah Taala itu dia uruskan segala urusan orang yang mukmin. Bila kita faham Allah tu waliyul mukminin, maka kita tak takut. Kita cakap kebenaran. Bahawa Allah tu waliyul mukminin. Tak kisahlah orang nak benci kita ke, nak buruk kita dalam Facebook ke, nak buruk kita dalam surat khabar, kita tak ada apalah. Allahu waliyul mukminin. Kita tinggalkan tempat kerja kita yang haram, yang riba, yang penuh dengan maksiat contohnya. Kita berhenti kerja walaupun kalau satu gaji dah 7,000 contohnya. Terus serta-merta kita berhenti. Allahu waliyul mukminin. Tak ada kita kata tak apa, kita sabar dulu, ni maslahah. Padahal dalam bank ni dah ada 30,000 dah maslahah ni. Nak menjaga maslahah darurat. Darurat apa dalam bank ni ada 40,000? Darurat apa kalau dia bagi kita besar untuk menjaga sustain dia punya lifestyle tu? Bukan, bukan darurat namanya. Darurat tu apa? Nyawa, agama, harta, maruah. Jadi kita panggil wali. Wa qila al-wilayah wal-wilayah nahul dilalah wal-dilal wal-dalalah. Ini dia punya bahasa lah. Wa haqiqata wal-amr. Wal-wali wal waha wal wali, kata apa, wal wali wal maula yusta'malani fi dhalika kullin wahidin minhuma yuqal. Wali dan maula, maula ni orang yang menjagalah, sama juga. Okey, yusta'malani fi dhalika kullin wahidin minhuma yuqal fi man al-fa'il al-muwali wa fi ma'na al-maf'ul ayul muwala.
contoh yang bahasa Arab lah. Jadi wali itu maksudnya apa? Kita tengok tadi kan, yang beri nusrah dari segi akidahnya dekat, dari segi agamanya, dari segi perasaan dia. Jadi dalam Quran dia kata, orang yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai wali, ma na'buduhum. Mereka kata apa? Dia kata, we do not worship them. Ma na'buduhum. Kami tak sembah mereka, illa, illa, melainkan, liyuqarribuna, merapatkan diri kami kepada Allah, zulfa. Maksudnya, orang musyrikin, dia sembah bahala tadi untuk dapatkan dirinya kepada Allah. Sama lah macam duit mereka ni, madad, 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 nak dapat kedudukan di sisi Rasulullah, di sisi Allah, Rasulullah pula. Kita buka tafsir Quran ni, berkenaan dengan ayat 3 ni. Nampak? Innama yahmiluhum ala ibadatihim. Semuanya perkara yang membawa mereka kepada menyembah benda tersebut. Lahum annahum amadu ilal asnam. Mereka pun pergilah kepada berhala-berhala tadi kan. Ittakhadhuha ala suwaril malaika. Mereka jadikan berhala tadi macam bentuk rupa malaikat. Al-muqarrabin fi za'mihim. Yang rapat dengan Allah Ta'ala. Fi za'mihim. Dalam dawaan mereka. Dengan dawaan mereka. Sama lah. Macam kita, Syekh. Syekh ni rapat dengan Allah Ta'ala. Ya? Yeah? Fa'abadu tilka suwar. Maka mereka pun menyembah bergambar patung-patung tadi. Tanzilan lidhalika manzilatan ibadatihim al-malaikah. Sama macam mereka sembah malaikat. Liyashfa'u lahum indallah. Supaya benda tadi boleh bagi syafaat mereka di sisi Allah. Ha. Bukan orang jahat. Dia nak dapat diri pada Allah. Nasrahum wa rizquhum. Dengan bantu mereka dan beri rezeki kepada mereka. Nampak tak? Madat tadi apa? Minta rezeki, minta pertolongan. Sama lah. Eh, ram aku. Ha? Oh, tak boleh faham lagi. Wa ma yadumuhum min amri dunya fa ammal ma'ad fa kanu jahilin lah kul kafirin. Apa kata Ibn Zaid? Illa liyuqarribuna ila Allah zilfa ayu liyashfa'u lana wa yuqarribuna indahu manzilah. Supaya bagi syafaat dan mendekatkan diri kami kepada Allah. Walihada, oleh kerana itulah, kanu yaquluna fi talbiyatihim. Mereka orang-orang musyrik ini berkata dalam talbiyah mereka. Talbiyah ni apa? Labbaik Allahumma labbaik tu kan. Idza hajju fi jahiliyatihim. Ketika mereka buat haji ketika jahiliyah mereka, labbaik la syarika lak. Kami menyahut seruanmu ya Allah, seruan yang tidak ada syirik bagimu. Ditambah pula, illa syarikan huwa lak. Melainkan partner yang engkau lantik. Wah, pandai pula dia. Maksudnya Allah Ta'ala lantik partner. Ha, dia pun ni lah. Partner dalam memberi apa? Syafaat. Siapa? Partner dalam memberi pertolongan. Sama lah. Tamlikuhu wa ma malak. Apa yang kamu miliki dan apa yang mereka miliki. Eh, pandai. Maksudnya kata dua miliki. Memiliki apa? Syafaat. Yang boleh bagi pertolongan. Hadhihi syubhah, syubhah. Inilah syubhah, kekeliruan. Hiya allati i'tamadaha al-musyrikun fi qadimid dahri wa hadithihi. Dengar hadis ayat betul. Bagi siapa faham bahasa Arab, terang dengan orang sebelah. Inilah hujah-hujah syubhah allati i'tamadaha al-musyrikun, yang bersandar ke atasnya orang-orang musyrik. Maksudnya orang musyrik sentiasa pakai hujah ni. Korangnya ni, kita bukan sembah dia, kita nak rapatkan diri kepada Allah. Kita nak sayang Rasulullah, nak dapat syafaat Nabi tak? Nak dapat syafaat Nabi? Ha, datang malam ni. Mari kita sama-sama. Madad ya Rasul. Okey. Fi qadimid dahri wa hadithi, daripada zaman dulu sampai sekarang. Siapa kata ni? Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa ja'adhum ar-rusul. Dan telah datang kepada mereka ar-rusul, para rasul sallallahu wasallamu alaihim ajma'in, biraddiha wan nahyi anha, menolak bendanya, wan nahyu anha, dan melarang daripadanya, wad da'wah, dan mengajak ila ifradil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, dan mengajak hanya sembah Allah Taala sahaja.
wa anna hadha syai' ikhtara'ahu al-musyrikun min 'indi anfusihim. Adapun benda ini iaitu minta-minta madat-madat pertolongan sini, ikhtara'ahu al-musyrikun, direka oleh orang syirik. Ikhtara'a maksudnya reka. Al-musyrikun min 'indi anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Lam ya'zanillahu fihi, Allah Ta'ala tak izinkan benda tersebut. Wala radiyya bihi, dan tidak redha dengannya. Bal abghadahu, bahkan Allah Ta'ala benci tersebut. Wanaha anhu, dan melarang daripadanya. Ini salah satu, kalau kita ambil semua ayat tu, mungkin nanti kita buat satu kuliah khas, kita ambil semua ayat-ayat doa ni, kita buka kitab tafsir. Dah buka kitab tafsir Ibn Kathir saja. Ada setengah orang kata Ibn Kathir pun wahabi juga, dia kata. Ibn Kathir meninggal tahun 774 Hijrah. Syekh Abdul Wahab lahir pada tahun 100 lebih Hijrah. Berapa ratus tahun tuan-tuan? 600 tahun. Itu pun Ibn Kathir kena tuduh kitab wahabi juga. Ini kita kata, cakap kasar sangat pula. Cakap bodoh kan kasar. Sama macam Ustaz Depo juga, tak nak lah. Tapi lebih kurang lah sama. Lebih kurang sama lah. Ini kita ada benda ni, ada dalam kitab-kitab tafsir. Dan Ibn Kathir bukannya bawa daripada diri dia sendiri. Kitab tafsir Ibn Kathir diambil daripada tafsir Al-Imam At-Tabari. Kitab tafsir Ibn Kathir adalah ringkasan daripada tafsir Imam Tabari. Imam Tabari bila meninggal? Tahun 300 lebih Hijrah. Al-Imam At-Tabari meninggal tahun apa? 300 lebih Hijrah. Kita boleh cari tafsir At-Tabari. At-Tabari ya, tafsir At-Tabari. Untuk sini sama juga, lebih kurang. Kalau kita ambil tafsir At-Tabari, tuan-tuan, dia cakap benda yang sama. Tak tunjuk dengan, sebab tu kita kata alhamdulillah, Ahlu Sunnah ni lah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Dia tak menipu. Yang ni tafsir dalam tafsir At-Tabari ni, tafsir At-Tabari, nampak ni tuan-tuan? Nampak tak ni? Yang marah ni At-Tabari, ya. Sabar Ustaz. An Qatadah, daripada Qatadah, lebih kurang samalah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat tadi mendapatkan diri kepada Allah Taala. Kita belajar bahasa Arab. Yang penting lah hari Sabtu tu. Qalu ma na'budu haula. Kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna, mereka nak mendapatkan diri kepada Allah. Illa liyashfa'u lana indallah, mereka nak bagi syafaat kami di sisi Allah. Siapa kata ni? Imam At-Tabari. Siapa Imam At-Tabari ni? Buka kat sini, nampak ni. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib Al-Amil Abu Ja'far At-Tabari. Meninggal tahun berapa ni tuan-tuan? 310 Hijrah. Wahabi ke? Pre-Wahabi, astaghfirullahaladzim. Prehistoric Wahabi, ada tak tu? Macam dinosaur, ada prehistoric animal kan? Allahu Akbar. Maksudnya, tuan-tuan, ini tafsir imam-imam kita yang besar. Tafsir Tabari. Belum kita tafsir Al-Baghawi lagi. Al-Imam Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi pula kita buka. Itu bukan susah sangat. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa kadzalika qara'a Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas. Qala Qatadah. Berkata Qatadah. Wa dhalika annahum idza qila lahum, iaitu bila dikatakan kepada mereka, man rabbukum, siapa tuhan kamu, wa man khalaqakum, siapa tuhan, siapa menciptakan kamu, wa man khalaqas samawati wal ard, siapa ciptakan langit dan bumi, qalu Allah, mereka kata Allah. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, fama ma'na ibadatukumul awthan, apa hal pula kamu ni pergi sembah berhala-berhala ni, apa pasal? Qalu, mereka berkata, liqarribuna ila Allahi zulfa, supaya dah kami mendapatkan diri kepada Allah. Wa huwa ismun aqimun min maqamil masdar ka'anna qala illa liqarribuna ila Allahi taqarruban wa yashfa'u lana, taqriban wa yashfa'u lana, mendapatkan diri kami, wa yaumal qiyam, pada hari akhirat. Siapa cakap ni? Al-Imamul Baghawi. Siapa Imam Baghawi? Kita buka dia, bukan susah sangat. Ada internet semua. Muhyi Sunnah, digelar sebagai Muhyi Sunnah. Dia ulama mazhab Syafi'i, Imam Baghawi ni. Meninggal tahun berapa? 510 Hijrah. Nak kata apa? Tafsir apa lagi nak pakai? Nak kata tafsir apa lagi? Tafsir Nasaburi, tafsir Syabi Qattan,
tafsir Al-Manar dan modern lah tak boleh pakai dah. Tafsir Fizilan Al-Quran pun tak boleh juga. Saya petuk apa semua. Ini tafsir banyak lagi. Dan tuan-tuan, faham tak ni? Nak pergi lagi? Yang pakai dalil konon, saya tak ada apa-apa ustaz, saya tak buat syirik, saya hanya nyanyi je. Kau tahu tak kau nyanyi apa? Ha? Tahu tak kau nyanyi apa ni? Faham tak? Negeri ada mufti bank, pergi mufti bank, jangan pergi situ. Malam tu saya tak pergi mufti bank, petang tu. Jadi malam Sabtu kan? Satu malam Ahad kan? Mufti bank kena tak nak pergi, kursi banyak kosong kat belakang tu. Yang tempah lah tak datang. Ada kosong lagi, 100-200 kursi kan? Dekat SCC ya. Nah, tuan-tuan, kita nak baca kitab lain ni sebenarnya. Tapi nak bagi tahu ini penting. Nak baca pasal jin tapi tak tahu benda ni, baik tak payah pasal jin. Ini lagi penting. Ini akidah. Tauhid, syirik dan tak syirik. Dan syirik akbar, kita kata syekh tadi. Tuan-tuan boleh boleh cari sini masalah ni. Boleh buat kajian sini, apa hukumnya doa tersebut. Bahkan Jakim sini dah keluarkan apa ciri-ciri ajaran sesat. Satu buku yang dia keluarkan, ciri-ciri ajaran sesat. Antaranya berdoa kepada orang yang mati di kuburan. Dia sebut dalam tu. Menganggap kubur-kubur ada keramat apa semua ni. Sama lah. Macam mana tuan-tuan? Fahamlah, akidah kita nak bawa ni, itu akidah kita. Akidah yang suci bersih. Bukan macam akidah yang dia pernah. Wallahualam apa akidah yang dia pernah, tak tahu. Sambung kitab kita. Syaitan membina pengikutnya untuk melayannya serta memerangi kaum beriman. Inilah dia. Syaitan dia hiaskan doa. Akhirnya dia orang perangi pula orang yang beriman. Dia tuduh pula kita ekstrim. Dia tuduh pula kita ni mengkafirkan orang Islam. Sedangkan terang-terang dah kata dalam kitab tafsir memang mereka tu musyrik. Bila kita kata benda ni tak boleh, ni syirik ni. Wah, tengoklah puak-puak ni. Ha, suka syirikkan orang. Syirik. Tak ada benda lain, syirik. Seperti kata salah satu ketua mereka, saya tak nak sebut. Jadi kelas-kelas empat orang pula. Jadi asy-syaitan yujannidu awliya'ahu li khidmatihi wa muharabatil mu'minin. Syaitan itu melatih tenteranya, membina pengikutnya, awliya'ahu. Awliya' tadi apa? Pembantu tadi kan? Li khidmatihi, supaya memberi khidmat kepadanya. Nampak sekarang syaitan tak payah hiaskan. Tak payah syaitan tak payah buat kerja untuk masukkan hujah ke atas orang yang daif. Daif agama mereka. Mereka dah buat dah. Mereka dah buatkan kerja untuk syaitan dah. Syaitan boleh relax sikit. Boleh ambil MC, cuti apa. Sebab mereka boleh buat kerja untuk syaitan. Betul tak? Kerja menyesat kawan. Kata ini tak syirik. Ini sayang Nabi. Allah Ta'ala. Saya pihak kerajaan, kena tanya orang kerajaan. Saya tak tahu. Tapi majlis fatwa jelas mengharamkan sebahagian daripada grup-grup ni. Tapi yang tak tahu lah, yang sekarang ni, Masya Allah, sampai ada pemerintah pun ikut mereka. Tak tahulah. Allah Alam. Saya merasmikan lagi. Tak tahulah. Dekat pilihan raya ni, apa yang boleh nampak dapat sokongan, ambil je. Tak tahulah. Allah Alam. Wa muharabatil mu'minin, dan memerangi orang yang beriman. An-nasu fariqan, manusia dua pihak, dua grup. Iaitu awliya'ur lirrahman, iaitu wali-wali ar-rahman, pendukung agama. Jadi kita kata pembantu kan. Dalam bab ni kita tak boleh kata pelindung Allah. Mana boleh pelindung Allah? Maksudnya pendukung agama Allah. Wa awliya'u syaitan, dan wali-wali syaitan. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada satu kitab, iaitu Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman Wa Awliya Syaitan, pembeza antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah dan wali syaitan. Buku tu bagus. Kita minta dulu Ustaz Halim hurai kitab tu. Tapi macam mana dia tak buat. Akhirnya dia pilih kitab satu lagi. Masya Allah, apa terjadi, wallahualam, ke Ustaz Halim tak dapat datang setakat ni. Dia minta Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Wa Awliya Syaitan Humul Kafarah, mereka lah orang yang kafir. Dalam buku dia kata budak-budak setan ni. Macam cerita apa ni? Ali setan ya. Sini. Budak-budak setan adalah orang-orang kafir. Ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim. Milal wa nihal. Milal ni lebih kurang agama, nihal pula dia punya mazhab. Milal wa nihal. Betul, satu kitab namanya Asy-Syahrastani
Nama kitab dia Al-Milal Wan-Nihal. Kitab tu bagus untuk mengkaji agama-agama dan juga grup-grup yang yang sesat. Contohnya Jahmiyah, Mu'tazilah. Kita banyak tak kenal nama orang ni. Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Syuyu'iyah, apa komunis, komunisme, liberalisme. Lepas tu dalam Syiah tu ada kecil lagi. Rafidah, Zaidiyah, Isna Asyariyah. Macam-macam lagi. Dalam Khawarij pun ada pecahan lagi. Dalam Jahmiyah ada pecahan lagi. Supaya bukanlah kita kata nak kaji ustaz, susahnya nak kaji semua tu. Dia kata, Ali buatlah baca sikit. Dia kata, terkenal lah bila orang sebut Mu'tazilah tu, tahulah. Supaya kita nak menghadapi masyarakat. Kita kenal bagi masyarakat supaya masyarakat tahu. Dan dikara Al-Milal Wan-Nihal. Allah Ta'ala kata, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Kami jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Wa syaitan yusakhiru haula. Ha, yusakhir, menundukkan mereka. Orang kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an min. Kami telah tundukkan dunia ini segalanya untuk kamu. Jadi sakhkhara ni maksudnya yusakhir, menundukkan. Haula, syaitan menundukkan mereka di tadlilil mukminin, supaya untuk menyesatkan kaum beriman. Nampak tak? Saya sebut tadi lah. Untuk sesatkan orang beriman. Allah Ta'ala tundukkan mereka. Dan mereka sangka mereka sedang buat kerja untuk Islam. Tadlil mu'minin. Okay. Bima yalqawnahu minasyubah wa syukuk. Mereka masukkan asyubahat. Apa kat sini? Syubahat-syubahat. Maksud syubahat? Kekeliruan, kejahilan, ketidakkefahaman. Jadi masukkan dalam orang keliru dah. Mana satu syirik tak syirik, tak ada beza. Wasyukuk, dan menimbulkan keraguan kepada akidah yang sebenar. Kita masukkan, kita syaitan akan masukkan perasaan ragu-ragu terhadap agama. Ada tu pula atas nama kononnya nak bersifat insaf kononnya. Insaf tu apa? Bersifat adil. Tak apalah kita hukum mereka secara adil. Adil apa benda? Kuburi. Kalau janganlah kita hentam mereka. Mereka bersifat ada juga benda-benda yang baik. Kalau starting dah nyanyi tadi dah madad, ya Rasulullah madad, Rasulullah jadi adil macam mana? Rasulullah SAW bila orang kata, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, bantu kami. Nabi punya marah. Innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Walaupun hadis da'if. Tidak diminta pertolongan daripada aku, minta pertolongan daripada Allah. Hadis lain pula berkata, Masya Allah wa syi'at. Kehendak Allah dan kehendak kamu, ya Allah. Ya, macam kita kata kan. Macam mana besok jadi ke perjumpaan ni? Dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Nabi dengar ni, marah Nabi. Taja'alu lillahi niddan. Adakah kamu jadikan aku ni dengan Allah Ta'ala ni sama partner? Sedangkan niat dia bukan macam tu. Niat orang yang cakap tu maksudnya, kalau Allah Ta'ala kehendak, tapi kalau kau nak pun jadilah besok macam tu. Tapi lafaz tersebut membawa makna macam menyamakan, macam menyamakan. Itu pun Nabi tak kasi. Ini apa yang terang-terang pula. Ikut lagi. Ikut. Kita kena halang. Halang seluruh tenaga kita untuk menghalang mereka. Jangan jadi korang insaf lah apa semua. Jadi korang nak jadi good man apa, good police, good cop, bad cop. Kalau pergi khusus sekolah kan, kau jadi guru sekolah eh. Tahu tak, Fahmi dah gelak lah. Tahu tak, good cop, bad cop. Pernah dengar tak? Pernah dengar eh? Kalau kita pergi khusus kan, kononnya ada satu sebagai facilitator tu kena jadi garang. Oh, entah. So, jadi macam jadi good cop lah baik. Kenapa adik, janganlah buat macam tu adik-adik sekalian. Orang tu, korang ni semua ada bentang. Kalau nak pujuk, adik, kita jangan macam tu. Benda yang dah terang, tak ada good cop ni, tapi syirik-syirik je. Dah lawan habis-habisan. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa inna syayatin layuhuna ila awliya'ihim. Sebenarnya syaitan tu layuhun, mewahyukan. Nampak tak? Kenapa bagi wahyu? Kenapa kata wahyu? Iaitu membisikkan idea-idea. Ini seperti yang saya sebut dulu, Ibn Abbas atau Ibn Umar. Bila dia katakan kepada mereka, kami mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Guru-guru sesat ni lah. Kami dapat wahyu.
Ibn Abbas dan Umar kata, memanglah syaitan yang bagi wahyu kat engkau. Allah kata dalam Quran kata, wa inna syayatin la yu'un, memberi wahyu kepada mereka. Beri wahyu kepada mereka. Lepas itulah kata Ibn Abbas juga, kata orang padri-padri Kristian ataupun Yahudi jumpa dia. Dia kata, kami sembahyang khusyuk, tak kacau, tak ada siapa kacau. Maksudnya khusyuk tak ada gangguan. Bukan cukup orang Islam susah nak khusyuk kan. Kata Ibn Abbas, memanglah syaitan nak kacau buat apa. Nak kacau korang buat apa. Sebab korang dah sesat dah. Macam itulah, lebih kurang lah itu eh. Lepas tu dah khusyuk, boleh konsentrate bila buat kerja tu. Bila buat kerja benda-benda tak apa-apa, dia konsentrate tak ada orang kan. Lepas tu orang dalam buat benda tak apa-apa, naik gunung ke panjat ke, benda yang pelik-pelik lah. Kan pergi terjun daripada atas apa semua tu kan. Begitu committed sekali dalam mereka buat benda tersebut. Kalau naik skateboard tu, dia buat skill tu, begitu memang nak baru-baru naik motor, dia buat pusing-pusing dalam tu, mantap dia orang ni. Ada yang terpedaya tu, tengok cara orang kafir buat naik motor pun cemerlang. Ni cemerlang kata, memang kau buang masa kat situ. Cemerlang, syaitan takkan kacau punya, punya. Syaitan takkan kacau orang kafir buat benda-benda semua. Bahkan dia bagi semangat lagi untuk buat benda-benda tersebut. Ya. Lepas tu mereka boleh dapat idea buat lagu yang terbaik apa semua. Lepas tu cuma orang Islam buat lagu, takkan dapat lawan ni cara orang kafir buat lagu. Betul tak? Cuba dia bandingkan lagu-lagu kita. Itu setengah orang tak suka dengan lagu Melayu lah, tak sedap. Cuba tengok lagu orang. Dalam zaman-zaman jahiliah tu kan, tak dengar hot-hot FM ni kan, kita kita dengar 92.9 apa? Apa dia? Bukan nak promote eh. Jangan buka 92.9. Itu contohnya. La yuhun, mereka wahyukan. Sebab itulah apa maksud wahyu? Al-iha' iha' tu ialah apa? Al-ikhbar bitariqin khafiyin, kata ulama. Iha' tu, mewahyu tu ialah mengkhabarkan dengan cara yang khafi, cara yang tersembunyi. Itu panggil wahyu. Kalau cakap dengan terang ni, tak panggil wahyu dah. Boleh juga kata wahyu. Sebab wahyu turun dengan cara berbagai kan. Ada wahyu turun dengan cara malaikat rupa bentuk manusia, boleh juga. Tapi biasanya kata asal perkataan ihak tu ialah berkhabaran melalui cara yang tersembunyi. Okey, ila awliya'ihim liujadilukum. Ha, ni tambah satu lagi ni. Apa dia? Untuk membantah kamu. Ha, tu kerja dia. Dia pergi tampal kat Facebook tu. Kita tak tahan, kita terpaksa berdebat dengan apa? Liujadilukum, nampak? Liujadilukum, untuk berdebat dengan kamu. Lalu syaitan ni pandai, dia nak buang masa kita. Dia suruh mamat yang sesat ni keluar statement tu, kita takkan nak biar kan? Letak dalam kita punya wall. Dekat wall kita, wall musibah lah ni eh. Letak ni kita nak, takkan nak biar je kat wall kita. Kita ada banyak friends, 1000 friends. Kan orang tengok kan sesat dia semua. Jadi kita jawab. Dan dia persyaitan mandai, dia pengaruh kita pula untuk teruskan buang masa tu. Tapi tak habis-habis kan tengok handphone. Tak habis-habis tengok handphone. Sikit-sikit tengok handphone. Alah, bini kat sebelah pun, abang nasib tengok handphone ni. Tengah jawab ahli bida'ah ni. Allah. Tengah menentang kan. Kita menyatakan kebenaran. Syaitan ya. Wa in liujadilukum. Lepas tu kata Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Usul sunnati indana. Pokok usul sunnah, pokok sunnah di kalangan kita, iaitu ahli sunnah wal jamaah, ialah at-tamassuk bima kana alaihi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan cara ashabi Rasulillah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Fa inna kullal bid'atin dalalah, sungguh setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa tarkul jidal, dan meninggalkan berdebat. Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum itu setelah mereka diberi hidayah daripada Allah Ta'ala, mereka akan jadi sesat apabila mereka diberi apa? Utitum al-jadal. Mereka diberi suka berdebat pasal agama. Habis tu, debat ni boleh ke tak dalam Islam?
Debat boleh dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Cuma bila berdebat, kita kena ada format. Tak ada debat bodoh-bodoh macam tu je. Kita ada format. Jadi kita berdebat dengan Zaki. Syaratnya Zaki, syarat pertama kita mesti pakai hadis yang sahih. Letak syarat tu dulu. Syarat yang kedua, bila kau berhujah, mesti kau bawa kalam daripada salaf. Kalau kau tak bawa kalam salaf, aku tak terima kata-kata kau. Contohnya. Jadi kita ada disiplin tu. Bila disiplin macam tu, kita tak akan kesana kemari. Kan kita bagi dalil, dia kata Tok Syekh dia mimpi. Tok Syekh dia mimpi ada amalan ni. Kita kata, mana boleh kita kena bagi hadis yang sahih. Eh, Tok Guru aku pun punya mimpi sahih. Ah, macam mana nak jawab? Susahlah. Kita tak ada kaedah nak berdebat. Akhirnya tu jadi apa-apa dalam Facebook tu. Dan lain-lain. Ya, Facebook saya dekat Hatta tu. Tepi-tepi jalan, sembang-sembang macam ni pun jadi sembang bodoh kita kata. Lalu yang hasil ni bukan dapat kebenaran, hasil dapat geram lagi ada. Betul tak? Tuan-tuan rahimahkumullah jami'an. Liujadilukum, supaya mereka berdebat. Wa in ata'tumuhum, sekiranya kamu taat mereka. Innakum la musyrikun, sebenarnya kamu jadi orang yang musyrik. Nampak? Dalil bahawa kalau kita berdebat, kita akan menyebabkan kita jadi taat kepada mereka. Ha, ni satu lagi. Nampak tak? Liujadilukum, supaya dia boleh berdebat dengan kamu. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu taat kepada mereka. Nampak tak? Allah Ta'ala kaitkan. Mula bagi syubhat, masukkan syubhat, lepas tu berdebat. Ini dua sebab kita boleh terikut jadi ikutan mereka. Hatta banyak ikhwah, banyak sebagian sahabat-sahabat kita belajar sunnah bertahun-tahun, belajar dengan Ustaz Abdullah Yasin, dengan Ustaz macam-macam. Jumpa saya, Ustaz, macam ni Ustaz, isu ni, isu yang patutnya nombor satu dah selesai dah, masih diorang boleh terconfuse sebab dengan hujah-hujah mereka, dengan dalil-dalil dia, dengan apa. Kita pun sedangkan jelas dalam Quran dengan hadis masalah ni. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, sungai kamu akan jadi orang syirik. Wa min hadhihi syubhat, dan termasuklah syubhat-syubhat ini ialah al-mustasyriqun. Al-mustasyrik, orientalis. Orientalis bawa banyak syubhat dalam Islam. Mustasyrik. Al-mustasyriqun bawa syubhat, dia bawa kekeliruan dalam Islam. Dia kata Al-Quran ni asalnya bukan daripada Arab. Al-Quran ni bukan daripada Nabi. Nabi ambil daripada ni padri rahim. Ketika Nabi pergi Syam dulu kan, masih dia kecil-kecil dulu, masa dia umur 10 tahun dulu, pakcik dia bawa pergi ke Syam. Lepas tu jumpa dengan Buhairah Ar-Rahib. Bila Buhairah Ar-Rahib, lepas Nabi belajar Quran, punya belajar daripada Bahira. Sini Islam jawab? Sini, macam nak jawab? Ha? Tak, Nabi belajar daripada Buhairah. Mungkin tak baca, dia hafal. Buhairah Ar-Rahib. Dia kata Nabi belajar Quran yang ambil daripada Bahira. Buhairah atau Buhairah atau Bahira atau seumpama dengannya. Saya jawab. Kita Quran ni ditulis dengan bahasa Arab yang tinggi yang tak ada orang Arab boleh lawan. Kalau kita baca kisah Hasan bin Sabit, kita kira beberapa orang lagi kalangan sahabat yang masuk Islam kerana hebatnya bahasa Arab dalam Quran tu. Buhairah Ar-Rahib bukan orang Arab pun. Dan kitab Bible yang mereka warisi bukan daripada dalam bahasa Arab, dari bahasa Suryaniyah, dari bahasa Ibraniyah, dari bahasa-bahasa Yahudi, daripada bahasa Suryani. Nampak tuan-tuan? Rahimakumullahu jami'an. Kalau kan tak belajar, ya yulah mungkin Nabi dapat benda. Tapi kalau indah ahli ilmu, dia jawab balik jawapan tersebut. Ada yang lagi kelakar, ada kata mustasyrikin ni, orang telis ni kata apa? Al-Quran tu dapat daripada seorang tukang besi daripada Rom, datang kat Mekah. Nabi dapat daripada tukang besi Rom. Quran jawab balik, apa bodoh benar kamu ni? Takkan tukang besi daripada Rom boleh buat syair lagi hebat daripada orang Arab yang dekat situ? Yang datang sekejap pula tu. Dan banyak lagi hujah-hujah lagi. Dia petikan hadis Nabi, dia kata kenapa Abu Hurairah hafal hadis banyak sedangkan dia duduk dengan Nabi sekejap. Dia petikan lagi pembukuan Al-Quran hadis tu sejak daripada zaman dulu secara sistematik dibukukan pada zaman Umar bin Aziz. Lagi sebelum tu Quran tak dibukukan, hadis tak dibukukan. Dia kata Al-Quran pada zaman Osman, Osman dah bakar Quran, dia buang banyak Al-Quran, dah tertinggal. Ini semua syubhat-syubhat ni kita kena belajar untuk pertahankan agama Islam. Sama lagi, kemudian kata apa? Orientalis, Salibiyun. Salibiyun apa? Kristian lah, Salibi.
Yahudi wal mulhidun atheist. Ha, atheist pun ada hujah dia juga. Tak ada Tuhan. Kalau Tuhan tu saya, kalau Tuhan tu sayang dekat dekat hamba dia, kenapa dia bakar? Cik, pandai hujah dia. Kalau awak sayang dekat awak punya kucing, awak bakar kucing awak tak? Cik. Orang yang tak faham, yulah, yulah. Allah Ta'ala kenapa? Allah Ta'ala boleh cipta neraka pula kalau Allah Ta'ala sayang kat kita. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala sayang kat kita, kenapa Allah Ta'ala tak kasi kita kahwin dengan orang kita cintai? Ya, dia agama lain. Bukankah Allah Ta'ala kata agama tu, bukan Islam tu agama penyayang, tapi Allah Ta'ala tak kasi pun kita kahwin dengan diorang. Ini semua hujah, hujah-hujah semua yang menyebab ada sebagian anak-anak kita pun buka internet, dia buka website-website yang tak apa-apa ni, akhirnya dia pun terpengaruh. Bahaya pemikiran semua ni, pemikiran masalah akidah. Lepas kita nombor satu belajar pasal akidah. Tak apalah, tak tahu berzanji dulu tak apa. Kemudian tak tahu, saya tak tahu ustaz qasidah maqamat-maqamat suara tu. Kan bismillahirrahmanirrahim. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Tak ikut dia punya maqamat suara. Ustaz dengan suara rendah dulu. Lagu sikah, kemudian lagu jaharkah lagu. Itu tak tepi dulu tuan. La tudai waktu, jangan buang masa dengan benda-benda tu semua. Bagus belajar tu, bagus, tak tetap bagus ya. Tapi banyak lagi kita nak belajar, apatah lagi zaman zaman sekarang ni, banyak lagi benda. Arab lagi penting belajar dari benda tu. Banyak lagi fiqahnya, hadisnya, tauhid, akidahnya. Sebab tu lah kata Syekh Abdullah Usaimi dalam Twitter, dia kata Twitter ni bukan kata Twitter dan Facebook tak bagus. Twitter dia beritahu, kata ada setengah orang disibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu mustalahat. Mustalah ni kata-perkataan yang canggih-canggih dalam Islam. Hadis munqati', hadis ni terputus ni, sanad ni jarah wa ta'dil apa semua, tapi akidah tak tahu. Tak tahu syirik tak syirik tahu benda. Nampak? Sibuk dengan ilmu-ilmu yang macam nampak saya hebat ni. Oh, aku dah belajar bab apa ulumul hadis, dah sampai tiga kitab lah. Tapi tak, perkara membatalkan iman tak tahu. Ha, macam mana? Itu kita, syaitan dia akan bagi syubhat macam ni. Kenapa lagi? Syaitan juga mendorong para pengikutnya untuk menyakiti hati kaum beriman. Ha, dia buat dia sakiti pula. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya perbicaraan-perbicaraan rasin najwa. Kau tak najwa ni, bukan nama orang najwa. Lain yang nyanyi lagu kosong-kosong tu. Ha, itu lain, itu najwa juga. Itu lain. Ini najwa lain ni. Najwa ini maksudnya ialah Allah Ta'ala sebut la yuhladina la tatanajaw bil ismi wal udwan wa tanajaw wa tanajaw ayat Quran tu ni. Allahu akbar. Ya yuhladina amanu la tatanajaw bil ismi wal udwan wa tanajaw bil birri wat taqwa wa alamu annallaha khabirum bima ta'malun. Tapi Quran ni tanajaw. Istilah-istilah ni kita kena kenal. Al-Mujadilah. Ini larangan berkenaan kita ni. Kalau kita ada tiga orang, jangan dua orang bersembang eh. Ada tiga orang tu, dua orang ni tergelak. Orang sebelah kanan tengok je, apa-apa dia? Adalah, mana boleh. Yang ni tak dilarang dalam Islam. Termasuk juga kalau ada tiga orang, satu tu dia bangsa lain, tapi dia sekarang terbentuk dengan kita. Kita pun cakap bahasa Melayu, orang gelak-gelak, kita diam. Macam baru ni kan, kita mufti main makan. Saya, Ustaz Ali, Imran dengan Abang Kushari. Dia punya bahasa Melayu tak fasih sangat. Kita pun gelak-gelak, dia pun diam. Sekali Ustaz Ali kata, sorry ya, kata faham bahasa Melayu tak? Faham tak dia kata? Kata kalau tak, awak tak faham, maksud kami dah buat tanajau, dah buat najwa. Oh, asyik dia kata, saya faham, saya faham. Saya faham sikit-sikit. Dia kata, boleh lah. Dia kata, maksudnya tak boleh. Apa dalilnya? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Mujadilah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan kamu ketahui bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum
tidaklah tiga orang yang bersembang, najwa, buat rahsia, perancangan melainkan Allah Ta'ala. Yang keempat, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah yang kelima dan enam tu ialah Allah Ta'ala. Bukannya orang Melayu, kelima yang keenam tu hantu. Betul tak? Kalau ambil gambar, apa orang? Apa orang? Tak boleh apa, macam mana dah, apa benda dah, haram je dah ni semua. Yang satu kan hantu, ha, benda dah, itu orang Melayu. Yang seterusnya Allah, Allah. Ada tak? Tak nak dengar? Marah benar kamu ni. Illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalik, tidaklah rendah daripada itu bilangannya. Wala aksar, dan tidaklah lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ayat ni jadi isu ni. Golong-golongan apa? Golong-golongan Allah Ta'ala di mana-mana ni. Dia kata apa? Illa huwa ma'ahum aynama kanu, melainkan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Itu dia kata Allah Ta'ala di mana-mana. Sedangkan maksudnya bersama dari segi apa? Ilmu. Ilmu Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala fal faqal arsh. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia, mereka ni Allah Ta'ala bagi tahu apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala tak kasi ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum. Kalau kamu berpakat-pakat buat benda-benda bisik-bisik, tak pakat-pakat ni, fala tatanajau bil ismi wal udwan. Janganlah kamu berbisik-bisik, berbincang-bincang secara rahsia melainkan dalam perkara yang kejahatan dan udwan, permusuhan. Wa maksiatir rasul, dan maksiat kepada rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa, dan berbincang dalam perkara yang kebaikan dan taqwa. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Takutlah kepada Allah, sungguhnya kepada Allah kamu semua akan dibangkitkan, dikumpulkan. Innaman najwa minasyaitan, semuanya an-najwa itu daripada syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat orang beriman rasa sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, dan mereka itu tidak akan dapat beri mudarat melainkan dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah, ke atas kepada Allah lah orang beriman akan bertawakal. Kisah ni kalau kita baca ayat ni, buka tafsir, kita bukan nak bincang kat sini lah. Iaitu orang musyrikin dia suka bincang-bincang untuk buat benda yang tak elok ke atas orang Islam. Apatah lagi dalam surah, dalam Quran, wa idza marru bihim yataghamazun. Orang musyrikin bila dekat sama dia kata orang musyrik yataghamazun, dia akan berlekehkan. Nampak tu macam ninja pakai, nampak mata je. Dia nak kutuk lah kan, tak mayal kan negara dalam dia. Mana ninja datang, mana dia dipeli. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Dia kumpulkan kereta, gelak-gelak kan, hei, gelak kan, nampak tak, lepak semua tu, tengok bakal seluar senting, macam nak pergi sawah kata. Buat ni, saya pergi senting sawah. So, dia janggut lebat sangat kata. Kalah Sigmund Freud kata. Semua ni macam-macam ada je dia nak ngutuk. Sebab dia nak pelikih orang yang beriman. Fama ursilu alaihim hafizin. Mereka tak diutuskan untuk jaga kita. Bukan tak mereka lah nak ngutuk. Bukan hal mereka nak. So, kita tak disuruh untuk pergi tengok hal orang tu lah. Tapi hari akhirat apa? Ha, bila akhirat jadi apa? Ha, dia akan gelakkan balik. Macam mana ayat tu? Wa idza qalabu ila ahli man qala ma ursilu alaihim hafidhin. Fal yawmal ladzina kafaru fal yawmal ladzina amanu minal ladzina kafaru yadhhakun. Dan pada hari akhirat orang beriman akan gelakkan balik. Ha, padan muka kamu semua. Dulu kau gelakkan aku, ha, sekarang yadhhakun, dia akan gelak balik. Hati-hati, jangan kita buat macam ni. Tanajau, an-najwa ni tak dibenarkan dalam Islam. Tapi ni orang musyrikin dia buat benda ni. Kerja dia, orang kafir dan orang munafik buat kerja macam ni untuk menyedihkan orang yang beriman. Memang, sebab apa orang syaitan nak sedihkan orang Islam? Bila sedih, dia punya semangat dia kurang, moral dia down. Dan kalau keliling dia ejek, akhirnya dia pun, buka lah, kata. Akhirnya dia patah semangat.
Sebab itulah kita ahli sunnah jamaah, kita duduk sama dengan ahli sunnah jamaah. Kita pilih kawan yang baik, dia akan beri semangat antara satu sama lain. Faham? Yang kita pula jadi mata semangat. Ini pelik. Ada orang yang mengaku ikut sunnah ni, bila ada sebagian ikhwah kita yang semangat tak nak suka muzik, dia pelikirkan kita pula. Orang ni tak faham ulama mazhab fiqah. Konon ni dia baca kitab lah konon. Dia kata korang ni, ni geng-geng ni lah, yang keras-keras sangat buat muzik ni, korang ni tak baca kitab. Ada ulama kata boleh lah. Eh, memanglah ada ulama kata boleh. Semua bab ada ulama kata boleh. Ada ulama kata boleh buka tudung, ada. Kalau nak sebut ulama lah, ada ulama kata boleh, ada. Kalau ikut kata ulama semua ada. Zalat, zalatul ulama semua ada. Kegelinciran para ulama semua ada. Kalau ikut Ibn Hazm saya kata, boleh tengok nak tunang, boleh tengok perempuan tu semua daripada atas sampai bawah. Kosong, kosong, kosong. Boleh tengok semua dari atas sampai bawah. Tak, bukan atas sampai bawah dengan baju, tak ada baju. Kalau ikut pendapat ulama-ulama ni kata boleh. Sebab tu kata orang, bila kita kata masalah tak boleh, kata ada ulama kata boleh. Dia bawa, korang ni keras sangat lah, ada ulama kata boleh. Dia jawab boleh, makcik macam ni, saya nak nikah anak makcik, saya nak kahwin, tak payah pakai wali, tak payah pakai saksi. Ada ulama kata boleh? Yang marah saya, saya ambil anak makcik yang paling cun sekali, saya ambil, saya nikah dengan dia, tak payah pakai saksi. Sebab mazhab Hanbali, yang mazhab apa, Maliki kita, saya saksi. Dan saya tak pakai wali, tak payah pakai bapak, tak payah pujamak bapak ada pun. Saya pakai mazhab Hanafi, gabungan. Cantik, hybrid. Sebelum nikah, saya tengok dulu atas sampai bawah. Oh. Lepas tu ambil gambar ada pula. Kata masa ada kata boleh ambil gambar. Ada orang kata boleh ambil gambar. Ah, ambil gambar pula. Cantik. Ada kata nak tak? Nak tak saya buat macam tu? Eh. Ada ulama kata boleh, pakcik. Pakcik jangan halang saya. Ah, sebab tu, mana boleh semua dalil ada ulama kata boleh. Apa pendapat yang paling sahih, yang paling kuat? Kalau kita gabung tu kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, kalau gabung dengan semua ni zalat ni, kita buat tu mazhab kita baru jadi zindik kita. Jadi zindik kan panggil macam tadi. Nampak tak? Jadi jangan kata hujah sikit, ada ulama kata boleh, ada ulama kata boleh. Wallahu'alam. Faham masalah tadi? Ustaz ni kasar juga. Wa yadfa'uhum li'idha'il mu'minin nafsiyan, dan akan merintahkan kaum musyrikin berikutnya untuk memerangi kaum muslimin. Inna man najmun syaitan hazan gitu kan. Faqad kana yadfa'ul musyrikin litanaji baina wujudih. Okey. Bal yadfa'uhum ila harbil muslimin wa qitalihim, dan mengajak memberi semangat kepada mereka kepada untuk memerangi orang Islam, wa qitalihim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Macam dia dekat Syria sekarang. Sabil Tawud. Faqatilu awliya syaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan tadi. Jadi Allah Ta'ala suruh kita perangi. Dan perangi ini tak semestinya dengan senjata. Kena perangi dengan hujah. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah At-Tawbah. Ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang musyrikin, orang kafir, dan juga orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersifat keraslah ke atas mereka. Bila masa Nabi serang orang munafik? Sebutkan. Sebutkan dalam sejarah Islam, Nabi pergi perang orang munafik. Sedangkan Nabi ada senarai 12 orang, betul tak? Pernah tak Nabi pergi perang 12 orang ni? Tak pernah. Habis tu orang Nabi tak ikut ayat Quran ni? Tak semestinya perang dengan senjata, tapi perang dengan hujah wal burhan, dengan hujah dan juga dalil, dengan hujah, dengan ilmu. Dalil bahawa nak pergi perang kena ada ilmu. Sebab itulah kita sekarang kena baca juga kitab jihad. Kita fiqah, baca bab sampai bab wuduk je patah balik, bab semayang buat puasa patah balik, awal balik. Ustaz rasa tak mantap lagi lah kami, kita punya taharah lagi, start balik taharah. Ha, tu tak sampai-sampai bab jihad. Bila perang, bila berlaku isu macam berlaku dekat Lahad tu, dah kelang kabut. Apa hukumnya, apa ini tak tahu. Dah timbul isu dah, semua dah jadi mufti.
ini kata ada, ini kata syahid, ini kata tak syahid, ini kata mengarut, ini kata mati, tak apa-apa, apa semua, semua jadi mufti. Mufti tak dilantik, okay? Jadi kita kata kalau kita belajar kitab jihad, dah selesai masalah tu. Tak ada bagilah syarat jihad, apa dia, bila jihad, apa yang tak boleh bunuh, apa yang kena bunuh, syarat jihad, siapa yang kena pergi jihad, apa fadail jihad, harta rampasan pula macam mana. Kalau orang tak pergi perang, dia pergi akhirnya jadi apa? Fawda, tanpa ilmu. Tapi takkan masa dah nak perang tu pun nak belajar, mana boleh, tak sempat. Mana kata Syekh Salman Najib, datang perang pun nak belajar. Jom kita buka kelas sekejap, setengah jam. Mana boleh. Kita belajar sekarang tu, kita fiqah tu kena baca. Apatah lagi, bagi saya sama-sama penting untuk baca, kita baca kitab Kitabul Jihad. Apatah lagi zaman sekarang ni musuh Islam semakin banyak. Jadi atau faqatilu awliya syaitan, maka perangilah awliya syaitan. Inna syaitanak, inna syaitan, inna kaida syaitani kana da'ifa. Sebenarnya hujah-hujah syaitan tu lemah sebenarnya. Atau kita baca macam tadi, semua kitab-kitab tafsir menyokong kita dalam masalah berdoa kepada makhluk tadi. Hujah mereka lemah. Kita sekadar buka internet Syamilah ni 20 minit dah boleh jawab dia punya hujah mereka. Tapi sebab kita tak belajar, tak buka, so tak akan tahu sampai bila-bila. Akhirnya confused. Faham? Faham? Ini belajar. Syaitan selalu menakut-nakutkan orang beriman. Innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. So syaitan itu memang suka nak menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawan orang kafir Quraisy. Ini ayat berkenaan dengan perang Badar ataupun Uhud. Badar apa atau Uhud? Berkenaan dengan dikatakan oleh Nabi SAW, orang musyrikin semua telah berkumpul. Masih perang Badar, perang Badar. Perang Badar kan first round. Perang Badar kan dia berlaku dalam keadaan macam tak dirancang. Perang Uhud yang betul berlaku. Jadi syaitan takut-takutkan Nabi SAW. Innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Syaitan tu takut-takutkan, nampak orang musyrikin dah kumpul lah, beribu-ibu orang nak serang orang Islam. Dia takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut mereka, takutlah aku, in kuntum mu'minin. Itu macam juga kita dalam masalah ni, jangan takut, jangan tekan kebenaran. Jangan takut orang unfriend kita, apa peduli satu dua unfriend kita. Ustaz ni tu Facebook Sekarang kita cerita masa zaman sekarang. Ustaz, saya dah kawan dengan dia Ustaz, 20 tahun lah Ustaz. Kawan dia pergi buat benda-benda semua syirik. Nasihat-nasihat dia tak nak dengar. Dekat dia tuduh kita macam-macam. Terus sahabat dia jumpa dia kelas. Dia macam-macam pernah bercakap dengan dia. Ustaz tak kata memutus Asalatul Rahim. Kalau kamu rasa kuat tak terpengaruh dengan dia, pergilah jumpa dia. Tapi boleh yakin dengan iman. Kita belajar dalam kitab Nawakidul Iman. Apa kata doa Nabi Ibrahim? Apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata doa Nabi Ibrahim, ya Allah, aku jauhilah aku dan keturunanku daripada sembah berhala. Apa kata ulama? Nabi Ibrahim pun dia tak merasa aman dengan iman dia. Dia tak rasa iman aku ni boleh terjaga. Dia pun takut. Sebab tu dia kata apa? Wabada ana bura'u minkum, aku lepas diri daripada kamu, aku tak join kamu. Kalau zaman kita, tak apa, kita kuat iman. Sekarang kita tengok je macam sekarang kan, hujah kan. Dia kata jangan pergi tempat perayaan orang kafir tadi. Alah ustaz, saya pergi tengok je, tak ada kena-mengena dengan iman saya. Iman saya teguh dengan Islam. Apa tu Nabi Ibrahim tak teguh? Bila orang semua nak keluar dari kampung, nak pergi buat ibadah dekat luar tu, Nabi Ibrahim kata aku sakit, aku tak nak join. Nabi Ibrahim nak please benda bapak dia, ikutlah dia, ikut tepi-tepi je, buat gaya-gaya cukup lah, sikit je, buat gaya sikit je, tak usah buat gaya kuat sangat, gaya sikit. Kita kata masya Allah, kalau Ibrahim hujah macam kita lah, Allah akbar, Quran tak tunjuk lah kita cerita tu. Bura'ah, lepas diri. Tapi kita ni lebih hebat iman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Lagi hebat lagi dia. Betul tak? Itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim kata, kita ni lebih patutnya lebih nahnu ahakku bisyakki min Ibrahim idh qala qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min walakin liyatma'inna qalbi qalu bala qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi dia nak tunjukkan dia punya tawaduknya kepada Nabi Ibrahim, kata kita ni lebih layak untuk merasa kurang beriman daripada Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim pernah tanya kepada Allah Ta'ala, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Allah tunjukkanlah aku macam mana kamu menghidupkan benda yang mati. Dan kisah tu Nabi Ibrahim, dia bukan rasa ragu-ragu sebab dia dah beriman lah dengan Allah Ta'ala. Burung tu kan, qala awalam tu'min, tak kamu ketahui tak beriman? Nabi kata qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak menenangkan jiwa aku. Dan Ibrahim bukan syak kepada Allah Ta'ala menghidupkan yang mati, tapi dia nak tahu macam mana proses penghidupan dan menghidupkan tu. Itulah. Fakhudh qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik waj'al 'ala kulli jabalin juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kena panggil mereka semua, ya'tinaka sa'ya, akan datang kepada kamu burung-burung tersebut. Jadi kat sini nampak tak Nabi Ibrahim macam tu keimanan dia kepada Allah Ta'ala, dan dia takut atas iman dia. Kita lebih layak untuk takut oleh itu. Janganlah kita sebab nak please satu dua manusia maka kita sanggup merendahkan, menyebabkan iman kita jadi senggatan iman tu kan. Macam kita buat susu anak kita 150, 180, 210. Kita kalau anak, kalau kita susu tu, kalau dia kata 3 sudu 150, tak nak kurang sebab apa? Nanti anak kita kurang khasiat, betul tak? Tanya mak apa? Ataupun tak nak air lebih, takut nanti tak sedap, kembung perut masuk angin, betul tak? Susu pun kita jaga, katanya 3 sudu 150, tak nak kurang. Iman buat macam biasa je, buat macam tak apa, jatuh sikit tak apa, nanti boleh naik balik. Nanti kita kata masalah, terkiaskan dengan dunia ni. Tak nak kurang sikit pun. Dapat gaji, tiba bulan dapat kurang RM10. Soal kan, kenapa kurang RM10? Nampak tak? Iman jatuh bila bercampur dengan ahli bid'ah, bercampur dengan golongan-golongan yang tak betul iman mereka. Tak apa. Sebab itulah para salafus salih, dia jaga buat ni, dia jaga buat iman tak boleh jatuh sikit pun, dia takut. Sebab mereka tak campur dengan golongan macam ni. Bukannya isu korang nak tunjuk poyo kuat iman. Tak ada, bukan tunjuk poyo kuat iman. Tak nak jatuh iman tu jatuh. Faham tak? Hati-hati masalah ni. Bukan tunjuk macam hebat korang yang warak. Tunjuk macam korang yang warak. Semua buat muka seri. Tak. Itu macam biasa. Cakap. Sampai kenal ustaz-ustaz kita. Lagi kelakar dari dia sebenarnya. Kalau kenal ustaz Ridwan. Siapa kenal sembang dia setengah jam. Memang kelakar. Macam-macam melawak boleh keluar. Tapi bila dalam masalah akidah, kena tegas lah. Masalah agama, kena tegas. Wallahu ta'ala. Tak sampai juga cara syaitan menyesatkan manusia. InsyaAllah, minggu depan kita akan masuk bab metod syaitan dalam menyesatkan manusia nombor satu ialah menghias kebatilan. Ini penting. Menghias kebatilan. Nampak benda batil tu cantik je. Dengan selempangnya, dengan apa ustaz ni ke arah tu je, banyak benda lain lah, riba dan macam-macam lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Tak ada soalan ? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.